Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari kejadian kerusuhan di Jakarta pada tanggal 21-22 Mei tahun 2019 yang sangat menodai rasa persatuan dan kesatuan. Saya, Dr. Andus Haji Muhammad Harbi Dektappa, selaku tokoh agama di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, menolak dan mengutuk keras segala bentuk provokasi yang berujung anarkis dengan membakar pos polisi maupun fasilitas lainnya. Untuk itu, saya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terhasut atas ajakan oknum yang tidak bertanggung jawab agar kejadian serupa tidak lagi terjadi di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.